telah ditahan dinaiki oleh dua lelaki Cina awal 30-an. So pemeriksaan lanjut di dalam kenderaan tersebut, kita menjumpai ada 7 kotak besar dan atomis lebih lanjut untuk 7 kotak besar tersebut, dalam dia ada lebih kurang dalam 370 kartun pokok. Nilaian cukai yang patut dibayar kepada kerajaan adalah berjumlah RM37,740, RM37,740 nilai cukai yang patut dibayar kepada kerajaan Malaysia. Dan kita dah buat semakan dengan kastam dari awal berdasarkan tandaan pada kotak-kotak pokok tersebut. Ianya pokok yang dikilangkan di negara jiran yang kita percayai masuk melalui jalan yang tidak sah kerana dia ada stiker untuk nilai yang kastam telah dibayar.